kok Selin belum pulang ya? Kamu handuk dulu. Nih, Nak. Makasih, Pak. Keringkan dulu kepalamu biar gak masuk angin. Iya, iya, Pak. Ma, Pak, rambut aku udah kering. Aku mandi dulu ya. Iya, iya, Nak. Di sekolah ada kejadian aneh. Hah? Kejadian aneh? Kejadian aneh apa, Nak? Di toilet sekolah ada banyak bercak darah. Hah? Serius, Nak? Mungkin pembunuhan. Aku nggak tahu, Ma. Tapi tadi aku melihat sosok hitam yang tiba-tiba muncul di depan aku. Ya udah, Nak, kamu istirahat aja. Besok Papa bakal lapor kejadian ini ke polisi dan pihak sekolah. Iya, Pa. Ma, aku ke kamar dulu. Iya, Nak. Kamu istirahat ya. Iya, Ma. Kejadian yang kau lihat tadi di sekolah, atau baju putihmu yang berubah menjadi merah. Duh, aku udah terlanjur ngasih tahu mama sama papa lagi. Mana mau dilapor polisi lagi? Thank you.
papa, jangan telepon, pa. Loh, emangnya kenapa, nak? Papa sudah telepon nih. Nanti siang kita ke sana. Akhirnya Selin datang juga. Sekarang kita masuk Bapak Ibu untuk mengecek di toilet. Mungkin itu hanya pikiranmu saja, nak. Beneran ada lho, Pa. Nggak mungkin aku bohong. Pa, Pa, Ma, beneran aku melihat sendiri pakai mata kepala aku sendiri. Tapi kita sudah melihat bareng-bareng bahwa tidak ada sama sekali bercak darah di toilet ini. Mungkin kamu hanya tidak fokus semalam. Tapi beneran lho, Pa. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sudah membantu kami. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya, Pak. Iya, Bu. Pak, semalam tuh aku kebelet banget. Pas aku ke toilet beneran ada bercak darah. Masa papa sama mama gak percaya sih? Akhirnya aku tahan deh, buang air kecilnya. Nak, mungkin itu hanya pikiranmu saja, karena kamu sedang kebelet. Masa sih, Pa? Orang aku ngeliat. Masa papa sama mama gak percaya sih? Lupa bawa payung, padahal tadi pas berangkat udah mendung. Untungnya si Noya mau minjemin. Kalau enggak aku bisa hujan-hujanan lagi kayak kemarin, pulang-pulang kedinginan dan menggigil. Basah lagi bajuku. Gimana ya? Kok kayak ada yang ngikutin ya? Perasaanku aja kali. Udahlah, bodo amat. Tapi kok kayak ada yang ngikutin sih? Aku berhenti, ikut berhenti ya? Ah, mungkin ada orang di belakang. Siapa sih yang ngikutin? Aneh banget deh. Wah! Papa, kaget aku. Papa khawatir, nak. Kamu gak pulang-pulang.
Papa takut. Jadi Papa coba cari kamu deh. Duh, Papa, jangan ngagetin juga dong. Yaudah yuk, Pak, kita pulang. Oke, nak. Beli apa ya? Sekalian buat makan nih di rumah. Aku beli apa ya? Susinya ya. Siap, ditunggu ya. Oke, Mbak. Halo? Kamu kenapa, Nak? Kamu di mana? Kamu kapan pulang? Papa? Loh, Papa? Papa jangan iseng, ah. Kalau tinggal masuk aja, ngapain sih pakai telepon-telepon? Ngapain sih, Pak? Udah, ah, jangan iseng. Ayo masuk aja pakai telepon segala. Lebay amat nih Papa. Hah, Papa? Loh, Papa kok gak ada? Tadi kan Papa di sini. Jangan-jangan Papaku itu kabur aja deh. Mbak, ini susinya gak jadi. Saya gak jadi beli deh, Mbak. Papa, aduh Papa, aduh serem banget. Ma, Pa, Selin, Selin. Tadi kita berdua mau cari kamu. Untungnya kamu segera pulang. Tadi kayaknya Papa nggak pakai baju ini. Berarti orang yang lihat Papaku itu sebenarnya setan dong. Nak, kamu kenapa? Gak apa-apa, Ma, Pa. Aku mau bersih-bersih dulu ya. Iya.